Sebab kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Hits with me, your favorite host Onyemi Mahutapea. Senang banget nih gue bisa kembali nemenin kamu dengan lagu-lagu K-pop terbaik pastinya dari idol kesayangan kamu. Seperti biasa nih, gak cuma playlist aja yang bakal Mima puterin, tapi Mima juga udah siapin informasi menarik seputar girl group besutan Starship Entertainment. Dan gak lupa juga Mima bakal rekomendasiin drama yang dibintangi sama Lee Ji Ah. Selain itu ya, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu ke Instagram kita @mnc.musictv dengan hashtag KHitsYourRequest. Oke, cinggu-cinggu, langsung aja kita mulai ke hits hari ini dengan kolaborasi dari Taeyang featuring Jimin of BTS with Vibe. Enjoy! Oke, guys, you're still watching ke hits with me, Mima Hutapea. Dan sebelumnya kita udah simak lagu Cookie by NewJeans. Anyway, ngomongin soal NewJeans nih, mereka tuh emang luar biasa banget ya. Hanya dalam waktu yang singkat, mereka telah mencetak berbagai prestasi yang mengagumkan, guys. Lagu-lagu mereka selalu sukses menduduki peringkat teratas chart music, dan album-album NewJeans juga selalu meraih million seller dalam waktu yang singkat. Gak cuma itu aja, tapi para personelnya juga telah menjadi brand ambassador dari brand-brand mewah loh. Dan yang terbaru nih, NewJeans dipilih sebagai salah satu duta kehormatan baru untuk kota metropolitan Seoul selama 2 tahun ke depan loh. Wah, keren banget ya. Gue suka banget sama mereka karena selain suaranya merdu, gaya fashion mereka juga keren-keren banget. Oke, sekarang dari NewJeans kita akan beralih ke IVE. Yes, cinggu ya. Setelah sebelumnya menggelar fan concert pertama mereka, The Prom Queens yang digelar di Olympic Hall Seoul pada 11-12 Februari lalu, agensi yang menaungi IVE ini mengkonfirmasi bahwa mereka akan segera comeback loh. Yes, IVE saat ini sedang mengerjakan full album pertama mereka yang rencananya bakal segera dirilis pada bulan April mendatang. Nah, ini akan menandai comeback pertamanya IVE dalam 8 bulan loh, sejak mereka merilis single ketiga mereka yaitu After Like pada bulan Agustus 2022. Dan gak cuma bakal comeback aja, tapi IVE juga bakal segera menggelar tur Asia pertama mereka, dan mereka akan memulai turnya di Jepang, terus berlanjut ke Manila, Taipei, dan Singapura pada bulan Juni dan Bangkok pada bulan Juli. Sayang nih, belum ada informasi lebih lanjut apakah IVE akan mengunjungi Indonesia atau enggak. Tapi semoga aja kita berdoa IVE bakal mampir ke Indonesia karena banyak banget ya penggemarnya IVE di Indonesia. Oke, sukses buat comebacknya ya IVE dan juga turnya. Now let's go back to playlist and I'm gonna play you Super Junior with Don't Wait. Hey Cinggu, still with me, Mima Hutapea. Dan sekarang kita masuk ke segmen flashback. Nah, kalian pasti penasaran ya, kira-kira siapa sih yang bakal kita puterin lagunya di flashback kali ini? Cluenya, mereka tuh merupakan grup jebolan kompetisi Survival Produce 101 season kedua pada tahun 2017. Dan salah satu personilnya adalah Ong Songwoo. Siapakah mereka? Mereka adalah 101. Nah, para wannabe pasti senang banget ya karena 101 bakal diputerin lagunya. Nah, kali ini gue bakal ngajakin kalian untuk flashback sama lagu mereka yang judulnya Beautiful. Nah, single Beautiful dari 101 ini berhasil merajai 6 chart music, yakni Melon, Genie, Bugs, Mnet, Neighbor, dan juga Sorry Bada. Selain itu ya, single Beautiful juga memecahkan rekor di situs musik Melon dengan meraih 102.869 unique listener dalam waktu 1 jam aja setelah perilisannya. Wah, hebat banget ya mereka. Oke deh, kalau gitu spesial buat para wannabe, gue bakal puterin lagunya 101 with Beautiful. Enjoy! Halo Cinggu, balik lagi nih sama gue Mima Hutapea di K-Hits. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang kalian tunggu-tunggu nih. Di mana lagi kalau bukan di segmen K-Flix. Nah, gue bakal rekomendasiin satu drama yang wajib banget untuk masuk ke dalam watchlist kamu. Drama apakah itu? Well, nanti gue kasih tau judulnya, tapi cluenya drama ini adalah drama yang dibintangi oleh Lee Ji Ah. Dan judulnya adalah Pandora Beneath the Paradise. Nah, drama ini wajib banget kalian tonton loh, karena drama ini sendiri menceritakan tentang Hong Taira yang memiliki kehidupan yang nyaris sempurna bersama dengan suaminya, Pyo Jae-hoon, dan juga anaknya. Tapi nih, Hong Taira ternyata kehilangan ingatan setelah mengalami suatu kecelakaan. Nah, suatu hari, ingatan Hong Taira tuh kembali dan ia menyadari bahwa kehidupan yang sempurna ini hanyalah rekayasa belaka. Hong Taira pun berniat untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang di masa lalunya yang membuatnya jadi menderita. Nah, supaya kamu makin penasaran sama drama satu ini, langsung aja Mima puterin, ini dia trailernya. Oke,
Nah itu dia trailer dari drama Pandora Beneath the Paradise Chinggu. Wah kayak tegang banget ya, tegang dan serius nih drama satu ini. Tapi menarik nih karena drama ini ternyata ditulis oleh Kim Son Ok, penulis dari drama The Penthouse yang juga dibintangi oleh Lee Ji Ah. Sedangkan sutradaranya nih dipercayakan kepada Choi Yong Hoon. Jadi bakal menarik banget dan seru banget karena Penthouse sendiri tuh banyak banget yang nonton dan responnya positif banget ya dari masyarakat. Jadi buat kalian yang suka drama-drama yang tegang, drama-drama yang serius, bisa langsung nonton drama satu ini. Nah sekarang kita mau cool down nih sama lagu berikutnya. Gue bakal puterin lagunya 80s dengan Halazia dan juga Got The Beat with Stamp On It. So enjoy! Chinggu ya! Udah hampir 1 jam nih Mima nemenin kalian semua di K-Hits hari ini. Tadi kita udah ngebahas drama yang wajib ditonton, kita udah flashback barengan sama 101. So saatnya Mima pamit undur diri. Tapi sebelum Mima pamit nih, Mima mau bilang thank you so much. Cinca go mau buat kamu semua yang udah setia nontonin K-Hits only on Music TV di channel 111. Jangan lupa kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa kirim ke Instagram kita at mnc.musictv. Dan kamu bisa request juga lagu favorit kalian dengan cara komen di Instagram kita pakai hashtag KHitsYourRequest. Karena di akhir acara, Mima bakal bacain requestan kalian dan puterin music videonya. Nah di Your Request kali ini, Mima bakal puterin lagu Seventeen dengan Rock With You yang direquest sama @zaz_kia.26. Terus ada juga @batubara, M. Taufik yang request lagunya Ayu dengan Lilac. And last but not least ada Chia_Entamong yang minta diputerin MV-nya Cypher dengan I Love You. Nah lagu ini akan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. So Mima bakal bilang bye-bye and see you again in the next episode. Love you!